Setelah dua bulan lalu beredar rumor bahwa Rusia mengirimkan persenjataan nuklir menuju Iran, kini pihak Iran mengonfirmasi bahwa negaranya telah menerima rudal Iskander dan Murmansk-BN dari Moskow, dan sedang dalam tahap penyelesaian modifikasi. Rudal Iskander buatan Rusia dikenal sebagai misil yang mampu membawa hulu ledak nuklir dengan jarak maksimal mencapai 500 km, sedangkan sistem Murmansk-BN didesain untuk mengacaukan sistem komunikasi dan navigasi satelit hingga jarak 5.000 km. Jika melihat jarak terbentang antara Iran dan Israel yang mencapai 1.200 km, maka kecil kemungkinan Iran untuk melontarkan Iskander dari wilayah negaranya sendiri tanpa tenaga pendorong tambahan. Sehingga ini memunculkan dua kemungkinan, yaitu, sistem Iskander K telah dipasangkan dengan rudal jelajah R-500 yang punya kemampuan mencapai 1.500 km, atau Iran harus memanfaatkan wilayah proksinya yang lebih berdekatan dengan Israel apabila benar-benar akan meluncurkan Iskander.